Ini satu bukti bahwa timnas Indonesia mempunyai supporter yang sangat gila di dunia, guys. Supporter gila sepak bola. Supporter gila sepak bola. Supporter yang ada di luar negeri, supporter gila sepak bola mereka yang menunjukkan dedikasi ekstrem terhadap tim favorit mereka, seringkali dengan cara yang sangat emosional dan intens. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendukung timnya, menghadapi risiko fisik, bahkan menghadapi konflik dengan supporter lawan. Menurut kalian Indonesia berada di nomor berapa, guys? Guys, kalau saya tetap nomor satu, guys. Supporter paling gila, guys, paling ramai, ramai gila, guys. Supporter gila. Oke, okay. Nah, guys, negerinya supporter Indonesia di luar negeri pun menggila. Malaysia belum ada apa-apanya sampai Australia akan batasi supporter Indonesia di laga tandang ke Australia. Wow. Yo guys, memang supporter Indonesia ini memang ramai, guys. Ini Altras, guys. Gambar siapa itu, guys? Apa itu Hilda? Kah? Wow, ini memang luar biasa, guys, supporter nih. Ini tengok, guys, dalam tidur ini, guys, kita tengok banjir, guys, lautan merah. Indonesian support around the Abdullah bin Khalifa Stadium in Doha is outnumbering, I have to say, the Uzbekistan. Satu stadium, guys, nyanyikan lagu ini, guys, bikin bangkit energi para pemain, guys. Kalau di dalam stadium, guys, mendengar lagu ini merinding, guys. Wah, merinding. Wow. Saking hebohnya, warga Qatar sebut timnas Indonesia berasa tuan rumah Piala Asia. Ya, tadi malam ribuan supporter Indonesia kembali memadati tribun Abdullah bin Khalifa Stadium. Indonesia menang dramatis dalam duel adu penalti. Supporter Indonesia tanpa rasa lelah memberikan di mana ada timnas, guys, di situ ada supporter Indonesia, guys. Di stadion dengan supporter yang begitu bersemangat membuat Garuda Muda berasa main di Jakarta. Saking heboh. Lebih dari 7.000, guys. Wow, 7.000. Bukan 7.000, 70.000, guys. Ini betul-betul gila. Wow. Kalau di Malaysia begini susah mau capai, guys, tapi Indonesia nih, wah,
Nah guys, ini di Indonesia nih guys. Football in Indonesia, wah crazy. Ini guys, wow. Cemana rumput begitu gitu? Pas itu sama lagi, serentak guys. Ini keren abis. Supporter bola paling unik, gokil, keren dan berisik di dunia. Wow guys, ini betul guys, memang keren, berisik. Supporter paling luar biasa guys. Ini di dalam stadion nih guys. Apa jadinya apabila timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Sudah dapat dipastikan stadion dimanapun pasti terisi penuh oleh supporter wow. Indonesia. Tak peduli di mana stadion itu berada, bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun. Gilanya penonton Indonesia wow, guys. Jauh ini di atas memang rata-rata. Gila, guys. Doa dan dukungan Hai. Pasukan Garuda melebihi dari segalanya. Jiwa dan raga memang terlahir dari ini. Sini. Tak peduli usia berapa timnas Indonesia yang main. Gilanya supporter Indonesia dari dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Namun di tengah prestasi pasukan Garuda kian mentereng, pro dan kontra hadir dan muncul di kalangan elit sepak bola. Syarat akan prestasi timnas tidak ya, guys, serta itu biasa, guys. Membuat mereka bahagia. Justru sebaliknya, kritikan yang ditujukan untuk Sintayong dan anak asuhannya diserang dari segala penjuru dengan alasan ini dan itulah. Tentu heran juga kalau ada segelintir orang tidak senang dengan prestasi iya, guys. Timnas itu biasa ini. Guys, timbul pertanyaan, ini orang maunya apa? Apa jadinya? Oke. Momen ribuan supporter sambut gol timnas Indonesia di Stadion King Abdul Aziz Jeddah. Wow. Di mana ada timnas main di situ ada guys. Supporter Indonesia yang menyambut gol dari Ratnar Orangmangun yang membuat Stadion King Abdul Aziz di Jeddah bergemuruh. Selebrasi para pemain dan ribuan supporter Indonesia ini bikin merinding. Fanatisme supporter Indonesia sangat luar biasa dan telah menarik perhatian media asing. Pasalnya supporter timnas Indonesia menjadi sorotan karena kegigihan dan semangatnya yang tak tergoyahkan saat mendukung timnas Indonesia. Benar kata netizen, timnas Indonesia mau main di Mars sekalipun supporter Indonesia pasti akan hadir ya guys, untuk betul. Mendukung. Gimana menurut kalian? Bikin bangga, supporter timnas Indonesia kini dikenal dunia. Berbagai macam aksi dan koreo supporter timnas Indonesia saat melawan Argentina dipuji oleh jurnalis dari luar negeri. Gemuruh gelora Bung Karno guys. Tidak memang pernah berhenti sejak dari awal pertandingan dimulai hingga wasit meniupkan peluit akhir pertandingan. Para supporter selalu bernyanyi dan juga membuat koreo membentuk ombak yang terlihat sangat memukau ketika aksi tersebut tersorot oleh kamera TV. Iklim atau suasana di stadion seperti laga di kualifikasi Amerika Selatan. Terdapat drum, dorongan, serta teriak-teriakan. Yes. Tulis Gaston Endul, jurnalis Argentina melalui akun media sosialnya. Di Indonesia, sepak bola terkenal dengan dukungan luar biasa dari para pendukungnya. Wow, what an atmosphere. It's amazing. Banyak penggemar bola terkesan saat datang ke stadion dengan suasana penuh semangat dari para pendukung yang selalu mendukung timnas mereka. Contohnya, saat pertandingan antara Indonesia dan Argentina. Para pendukung keren, Indonesia guys. Tetap mengenakan jersey timnas Indonesia dan mendukung timnas mereka meskipun kemungkinan kalah sudah jelas. Hal ini bahkan membuat timnas Argentina terkesima. Ini menjadi salah satu identitas unik dari pendukung sepak bola di Indonesia
sama dengan proses membangun branding lainnya. Kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, sehingga membuat para pendukung lainnya mengenali branding atau ciri khas dari pendukung sepak bola Indonesia. Ya guys, di Indonesia, sepak bola terkenal dengan... Cuplikan video terkait dengan supporter Indonesia guys. Ini satu bukti bahwa Timnas Indonesia mempunyai supporter yang sangat gila di dunia guys. Di mana ada laga, asal ia melibatkan Timnas Indonesia, supporter Indonesia pasti akan ramai guys. Di Amerika, di Australia, di Jeddah, di Iran, pasti dan pasti supporter Indonesia itu tidak berkira guys. Mereka sanggup berkorban masa mereka, uang mereka untuk memberi dukungan dan sokongan kepada Timnas Indonesia agar mereka tidak ketinggalan melihat di depan mata guys aksi Timnas Indonesia itu berlangsung guys. Belum ada mana-mana negara yang mempunyai supporter yang paling gila di dunia guys, hanya Indonesia guys. Dan supporter berdoa dan mereka seringkali berdoa supaya Timnas Indonesia itu diberi kelebihan ataupun diizinkan Tuhan supaya dapat beraksi dalam Pildun 2026 guys. Itu adalah doa daripada para supporter guys. Mereka tidak henti-henti memberikan sokongan, mereka tidak henti-henti terus berdoa. Apa yang menarik, apabila supporter ini berada di mana-mana stadion, dia akan menjadi sorotan media asing guys dengan aksi mereka yang begitu memukau seperti air guys dalam stadion dengan nyanyikan lagu yang begitu membangkit energi para pemain Timnas Indonesia guys. Dunia mengira supporter Indonesia itu mempunyai kualitas dukungan kepada pemainnya yang sangat luar biasa guys. Mereka mempunyai agenda yang sangat jelas, yaitu memastikan tim mereka sentiasa mendapat menang guys. Menurut Anda bagaimana? Sekiranya Anda mempunyai pengalaman tentang supporter ini, Anda pernah melihat Timnas beraksi di Jepang, di Australia, di Jerman, ataupun di mana-mana, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru, mereaksi apapun tentang Indonesia. Kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.